Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mars, apa kabarnya nih? Hari ini saya akan mendobrak ini ya, mendobrak dari Civic EG ya, yang barunya lagi ini ya, tapi belum datang barangnya. Semoga dalam minggu-minggu ini sudah datang ya Mas. Nah ini kita akan ngedobrak ini, Mas. Jadi ada dua seri di sini, dari tetap dari Car Culture, dari premium, HW premium, Hot Wheel premium. Nah ini ada Civic EG yang pertama itu yang kuning ini, terus yang kedua itu yang Hello Kitty ini. Sebelum kita ngedobrak, jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ya Omers. Check it out. Oke okay, Mars, balik lagi bersama 24 Garage. Oke, jangan lama-lama, kita bongkar aja. Ini kita dobrak. Ini saya beli dari siapa ya, saya lupa. Ini udah lama banget saya simpan, dari awal dia datang, awal dia launching, saya udah ada. Nih, kayaknya sih baru-baru ini sih kalau nggak salah. Ini ada dua ya, ini ada dua dari, ada dua seri di sini. Ada dua seri di sini dari Car Culture juga. Yang pertama itu serinya Fast and Furious, HW premium Fast and Furious, yang seri Fast Tuner ya Mas. Ini bisa dilihat, ini katanya sih ada beberapa varian, cuman ya nggak tahu lah sih. Saya dapat aja. Nah ini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu adalah Nissan nih, Nissan Silvia. Terus ada Nissan lagi dan 240SX. Setelah itu ada Mazda. Setelah itu ada Subaru. Nah Subaru itu yang sering saya custom ya Mas ya. Nah yang terakhir adalah ini. Ini kalau nggak keempat, kelima nih ada Nissan. 4/5. Nanti ini yang nomor 4. Nah Mas, nah ini adalah seri premium, Hot Wheels premium, Fast Tuner. Nah yang kedua, ini ada Civic EG yang modern klasik. Ini keren ya Mas ya. Ini banyak juga penggemarnya ini. Waktu awal-awal keluar juga banyak banget gitu. Nah, yang suka. Nah ini dari Car Culture, sama seperti yang ini. Terus premium, jelas. Modern klasik. Nah ini modern klasik yang keberapa ya? Saya juga lupa ya. Modern klasik yang kedua. Kedua apa ya? Kedua, ketiga lah. Yang pertama itu yang ada Porsche itu ya. Nah, ini Honda Civic EG Real Riders. Nah, ini dia juga ada 5 ya Mas ya. Yang pertama itu ada Honda Civic, Subaru, Subaru Impreza. Pernah kita dobrak juga yang ini. Terus Nissan Silvia. Terus VW ZM K3. Terus ada Mercedes-Benz yang 280 sel ya. Ini juga pernah kita review. Ini juga pernah kita review. Nah, akhirnya kita review juga nih seri EG. Oke Mas, kita dobrak aja satu persatu ya. Oke, dobrak ini. Wah, keren banget ya Mas. Ini made in Thailand ya Mas. Oh, ini made in mana? Sama, ini made in juga, made in Thailand. Oke, kita dobrak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dobrak mobil ini udah lama ya Mas, udah lama banget. Saya udah pernah custom juga. Nah, ini juga lagi on the way custom juga ada serinya, nanti kita akan kita review juga. Akan saya bikin videonya juga. Nah, ini keren ya Mas ya. Honda Civic EG. Nah, oke kita deketin aja dulu. Oke Mas, nih. Nih, cakep ya Mas. Oke, kita akan review satu-satu dulu, baru kita akan dobrak ini. Nah ini Honda Civic EG ya Mas, bisa dilihat. Oke Mas, nih.
Ini untuk detailnya udah keren banget ya, udah lengkap banget, maksudnya udah komplit lah ya Mas. Ada lampu depan, sen, logo Hondanya, terus kapnya juga warna hitam, kalau misalnya karbon keren nih kayaknya. Terus lampu belakangnya juga detailnya oke, ini bisa dilihat Mas. Nah ini Honda Civic EG made in Thailand. Dalamnya tuh ini pakai ini ya, pakai ban itu ban Black RR6S PM ini bannya. Saya nggak ingat, itu lupa saya. Terus di sini juga ada lampu senya, terus ada VTEC ya, VTEC, terus ini DOHC. Andalannya Honda itu pasti itu. Keren ya Mas. Oke. Oke. Nextnya ada, oh ya saya lupa ya Mas ya. Ini nih keluarannya 2020 ya Mas ya. Ini tahun 2020 keluarnya. Jadi 2020 kemarin baru satu kalau nggak salah. Dua dong. Dua sama yang ini. Nah, jadi dulu kemarin itu seri yang Fast and Furious ini sama yang car culture yang modern ini. Modern klasik ini ya. Oke, ini made in Thailand juga. Ini cakep ya Mas. Detail ini kayaknya lebih keren ya. Oke, kita buka aja. Bismillah ya. Sebenarnya ini bukan dobrak yang pertama kali ya Mas ya. Udah beberapa kali saya custom ini. Bisa dilihat IG saya di 24 GRX. Ini. Wih, cakep ya Mas. Cakep banget. Oke. Sini ada pitanya. Oke, girly banget ya Mas. Ini buat yang punya anak cewek ini boleh nih. Kasih ini. Terus ini keren banget, ini keren banget. Hello Kitty. Ini ada tulisan Jepang, mungkin tulisannya Hello Kitty ya. Mungkin. Oke. Kita deketin. Oke Mars, kita deketin. Nah Mars, keren banget ya Mars ya. Ini detailnya oke banget ya Mars. Kita ada. Ini bannya sama ya. Bannya sama nih, ban hitam. Keren. Tipenya sama RR6 SPM. Ada 6 apa? Ada 6 jari-jari. 6 palang. Ini kok ada karya beneran ada nih, cakep banget nih mobilnya. Pinknya tuh pink beda ya, pinknya tuh pink gitu, pink. Cakep, agak tua pinknya. Ini kan kalau ini kan warnanya yellow ya, kuning. Bisa dilihat Mars. Cakep ya. Oke, nah ini juga tahun 2020 ya Mars ya. Ini tahun 2020 juga, beda sama nggak ada bedanya sih maksudnya. Ini juga tahun 2020. Jadi tahun 2020 itu ada dua seri yang keluar. Seri ini pertama kali 2020 ya Mas ya. Oke, kita akan bandingin. Bandingin. Oke, kita zoom dulu. Ini bisa dilihat Mars. Dari kalau saya sih jujur, kalau simpelnya tuh emang bagusan yang ini ya Mas ya. Simpel banget warnanya yellow, warnanya GDM banget lah pokoknya. GDM kan rata-rata warnanya kayak kuning, merah, putih, nah hijau biasanya. Nah ini GDM banget lah pokoknya, keren. Nah kalau misalnya mau detail paintnya emang keren yang ini sih.
nikelnya, nikelnya tuh elegiti banget ya, keren banget. Untuk lampu depan sama aja sih, nggak ada bedanya. Terus dia juga ada logonya di sini, logo Honda juga sama. Terus kalau di samping ya sama, hanya di sini nggak ada lampu sein aja. Terus nah, di sini juga ada sama, cuman di sini ada beda nih, ada tulisan apa ini ya? Apa ini tulisan apa ini ya? Nggak terlalu jelas sih kalau tulisan aja di sini. Sini nggak ada, tapi logonya ada ya. Ada. Kalau untuk lampu sennya mirip ya, hampir mirip, cuman agak lebih laki yang ini sih, laki yang pink, kayak gitu. Ini kacanya sama, terus interiornya juga sama ya, Mas. Sama. Nah, kalau kalian penggemar JDM, kalian kudu nih punya ini. Karena emang real car banget ya, ini ada mobil beneran ya, ini Estilo-nya ada mobil beneran ya gitu. Kalau enggak salah saya mobil beneran itu Estilo apa ya namanya? Ya, Civic juga gitu. Cakep ya Mas. Jadi kudu nih, kudu untuk Mas-mas yang penyuka JDM, apalagi penyuka Honda dan penyuka Civic ya, kudu punya ini. Mumpung baru 2 ya. Sorry. On the way lagi 1, jadi ada 3. Mas. Nah, kalau dari kaca belakang dari atasnya sih kerenan yang ini sih. Kok saya jadi suka warna pink sih? Enggak sih. Nah, oke. Okay. Jadi silakan Omos, silakan kalau suka silakan dikoleksi ya Omos. Karena ini kudu wajib dikoleksi. Ini belum ada yang seri reguler ya, belum ada. Setahu saya tiga-tiganya itu seri premium semua, Hot Wheels premium. Jadi wajib dikolektor. Keren. Ada ya, saya sukanya apa? Saya sukanya itu karena ada spion. Dia lengkap nih ya Omos ya. Dia ada spion, ada spoiler. Terus ada kaca ini ya, rooftopnya, terus apa lagi ya? Ya modelnya tuh keren banget gitu, maksudnya skalanya tuh pas lah menurut saya. Nah, cakep ya. Oke, Mars. Terima kasih udah nonton channel saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya, Mars. Biar saya selalu mereview hal-hal yang baru yang ada di dunia perbaikan. Nah, jadi kalau kalian mau Omers-Omers ini semua sebelum beli mau lihat dulu ya silakan ke 24 karat. Barangkali ada yang saya review. Jadi keren nah itu. Oke, Omers ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.